Kemudian kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja 5-8 tahun, itu range-nya itu 82 ribu dolar sampai 165 ribu dolar per tahun. Jadi bisa bayangin, itu udah, kalau saya udah senior level, itu udah 1 miliar per bulan gitu. Hai netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan cukup sensitif, yaitu apa? Tentang berapa sih gaji seorang product manager lah. Ini beberapa kali saya upload soal apa sih skill product manager, terus apa sih kegiatan product manager sehari-hari. Dan sekarang pertanyaannya adalah, berapa sih gajinya? Untuk menjawab gajinya berapa, saya akan menggunakan sebuah referensi yang menarik dari medium.com yang ditulis oleh Jeff Solomon yang berjudul Product Manager Salary Guide for 2020 Ultimate Career Report. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, product manager ini role yang menarik gitu. Karena kenapa? Satu, dia itu harus tahu bisnis, benar-benar harus tahu bisnis. Dan yang kedua, dia itu harus tahu eksekusinya. Itu seperti apa? Eksekusi berarti teknikalnya kayak gimana. Dan nggak jarang seorang product manager itu harus tahu marketingnya itu kayak gimana gitu. Jadi bisa dibilang product manager itu, kalau beberapa orang sering bilang, itu adalah mini CEO-nya sebuah produk gitu. Jadi misalnya CEO punya perusahaan, perusahaannya kan punya produk-produk nih lah. Satu produk itu biasanya dipegang oleh satu product manager lah. Product manager itu sebagai CEO-nya produk itu. Itu hal yang menarik pertama. Fun fact yang kedua adalah, di Amerika kebanyakan product manager itu lulusan MBA. Kenapa? Karena nggak ada universitas yang menelurkan atau apa ya, meluluskan. Habis lulus langsung jadi product manager. Jarang gitu. Atau memproduksi product manager lah. Oh, sorry. Jadi terminologi paling gampang itu kayak jarang, atau saat ini belum ada di Indonesia universitas yang memproduksi product manager. Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan lain kan aja, misalnya akuntan itu ya ngambil dari akuntansi gitu. Kemudian misalnya programmer yang ngambil dari teknik informatika, so on and so forth gitu. Jadi kalau product manager ini nggak ada jurusan spesifik yang memproduksi product manager. Jadi that's why di luar itu kebanyakan mostly itu lulusan MBA yang jadi product manager. That's why product manager ini salah satu pekerjaan paling seksi di dunia. Bahkan berdasarkan di Glassdoor, product manager itu adalah top 3 pekerjaan yang paling dicari di US, di bawah Java programmer sama data scientist. Ya, kemudian ketiga ini product manager lah. Ini keseksiannya kayak gitu kan. Jadi emang lagi banyak dicari gitu product manager itu. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai karir sebagai product manager, sekarang adalah waktu yang tepat lah. Caranya gimana? Lihat video saya sebelum-sebelumnya, itu ada tuh soal bagaimana skill apa aja yang dibutuhin, itu sudah ada di video-video saya sebelumnya. Oke, sekarang berapa sih gaji product manager itu lah? Ini menarik. Jadi kalau misalnya di sini itu ada 5 faktor product manager itu gajinya berapa. Yaitu pertama itu senioritas, kemudian lokasinya, kemudian industrinya apa, kemudian company strength-nya itu kayak gimana, kemudian yang terakhir itu adalah sertifikasi. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu senioritas. Kalau misalnya kita lihat di sini, gini, saya lihat ya datanya ya. Untuk associate product manager entry level, jadi habis lulus biasanya jadi APM atau associate product manager, itu range gajinya itu sekitar 49 ribu dolar per tahun sampai 165 ribu dolar, 129 ribu dolar per tahun. Jadi lumayan range gajinya gitu. Jadi berapa sih 49 dolar per tahun? Jadi sekitar ya berapa ya? 700 juta per tahun, atau bisa sampai 1 miliar per tahun, tergantung tadi itu 4 faktor lainnya. Nanti akan saya bahas. Kemudian kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja 5-8 tahun, itu range-nya itu 82 ribu dolar sampai 165 ribu dolar per tahun.
Jadi bisa bayangin itu udah kalau saya udah senior level itu udah 1 miliar per bulan gitu. Itu kalau senior senior product manager. Kalau misalnya group product manager atau misalnya kalau di Indonesia biasanya selevel lead gitu ya. Lead product manager itu kurang lebih $99,000 per tahun sampai $193,000 per tahun, which is 1 sampai 2 miliar per tahun, bayangin. Gede banget kan itu. Nah, kalau misalnya director of product manager atau misalnya di sini tuh selevel apa ya? Head gitu ya. Itu experience-nya itu dibutuhin 7 sampai 12 tahun sebagai product manager atau apa? Pekerjaan yang similar lah gitu. Itu range gajinya itu $108,000 per tahun sampai $193,000. Jadi ya 1 sampai 2 miliar sama kayak kurang lebih kayak yang tadi. Nah, ini yang menarik nih. Kalau misalnya udah vice president itu $120,000 per tahun sampai $239,000 per tahun, bisa sampai 2,7 miliar per tahun. Itu belum termasuk bonus ya. Nah, ini kalau udah level chief CPO itu $112,000 per tahun sampai $251,000 per tahun. Jadi sampai 3 miliar men satu tahun gitu. Menarik kan? Gitu. Nah, itu di US masalahnya gitu. Belum kalau misalnya di Indonesia gimana? Nah, ini sebagai referensi datanya. Kita bisa lihat data di sini bahwa emang US itu paling tinggi gitu. Paling tinggi itu Swiss, kemudian disusul US, dan kita bisa lihat Italia itu kurang lebih sedikit lebih rendah daripada yang lain. Terus kok bisa sih Italia kok rendah kemudian US kok bisa tinggi ya? Biaya hidup gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia biaya hidupnya itu di US kayaknya 2 sampai 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya tadi itu APM itu dapatnya misalnya 700 juta per tahun gitu ya, sepertiganya, jadi bisa jadi kurang lebih sekitar 300 juta per tahun kali ya, kurang 300 juta per tahun itu minimumnya. Jadi itu sebagai gambaran lah kalau misalnya lokasi ya, kita based on dari lokasi itu berarti biaya hidup, belum faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu apa, yaitu adalah industri. Jadi misalnya product manager itu juga tergantung dari Anda itu di industri mana gitu kamu itu. Nah, misalnya kita bisa lihat kalau misalnya di information and tech atau energi atau internet and tech itu emang paling tinggi gitu. Tapi kalau misalnya product manager-nya di banking and financial service atau misalnya di recruiting atau transportation itu relatif lebih rendah daripada yang lainnya gitu. Nah, yang selanjutnya lah, ini nih yang biasanya paling cukup berpengaruh terhadap gajinya product manager, yaitu company strength gitu. Jadi kita bisa lihat datanya di sini, kita bisa lihat Amazon termasuk rendah ya, tertinggi itu Uber gitu. Jadi tergantung perusahaannya itu brandingnya atau coveringnya apa ya, marketnya itu sebesar apa. Kalau misalnya marketnya kecil ya kemungkinan gajinya juga lebih kecil gitu. Nah, misalnya let's say di product manager di misalnya di Tokopedia, di Gojek misalnya levelnya APM-nya product manager atau APM-nya product manager di Tokopedia atau Gojek pasti gajinya lebih tinggi dari APM yang bukan unicorn. Let's say apa ya? Misalnya ada di mana perusahaan ya, startup kecil lah, enggak enak kalau ngomongin bandingin sama yang lainnya. Tapi kemungkinan dengan level yang sama itu perusahaan unicorn pasti gajinya lebih tinggi dan masuknya juga lebih sulit. Kurang lebih kayak gitu. Yang kelima yaitu sertifikasi. Jujur di sini sertifikasi sih kalau misalnya saya pribadi itu kurang begitu ngelihat sertifikasi. Jadi ya kita ngelihat aja hasil interview. Sertifikasi itu sebagai sebagai kamu pernah lulus ini gitu. Oh, itu menjadi edit value, tapi ya nanti waktu interview juga pasti saya tanyain, emang bener kamu dapat sertifikat ini itu sesuai dengan value atau skillmu gitu. Saat nanti interview ya kita buktikan aja gitu lah. Tapi ini penting, sertifikasi ini penting buat yang di entry level. Karena kenapa? Ya tadi tuh relevan yang saya bilang tadi, saat ini tuh nggak ada universitas yang memproduksi seorang product manager
Nah, caranya bagaimana kalau misalnya ingin jadi product manager? Yaitu ya ikut pelatihan, ikut training soal product manager. Jadi biasanya dapat sertifikat, nanti itu dapat ilmu di situ lah. Nanti tinggal interview, ya kita buktikan benar gak sih ilmu yang kamu dapatkan saat sertifikasi itu, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk berapa sih gaji product manager itu, bisa dibilang saat ini cukup tinggi gaji product manager, meskipun tadi kita itu secara lokasi itu beda, cukup beda-beda ya sama US, tapi untuk Indonesia cukup menjanjikan gitu, karena sepertinya itu untuk level startup unicorn itu kompetitif gajinya dengan yang ada di US. Jadi saya juga ada kenalan gitu dulu, dia di Google, di Microsoft, balik ke Indonesia. Jadi ya dengan kata lain, benefitnya ya kurang lebih sama atau lebih tinggi gitu dengan yang ada di US. Kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman product manager atau teman-teman yang pengen jadi product manager, bisa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan soal dunia product manager. Saya pastikan dunia product manager adalah dunia yang sangat menantang sekali, karena harus memuaskan stakeholder, that's why gajinya juga pasti tinggi, karena tanggung jawabnya juga tinggi gitu. Tapi satu hal lagi, selain gaji, pembelajaran dari saya menjadi seorang product manager itu nggak hanya mengimprove salary kita, tapi improve skill kita as a human being gitu. Jadi kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih peduli, manusia yang bisa berempati kepada orang lain. Karena kenapa? Product manager harus customer centric, harus bisa berempati dengan orang lain, dan itulah yang membuat saya saat ini cukup puas dengan pencapaian saat ini sebagai seorang manusia dan berbuat baik kepada yang lain. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe. Aduh, susah banget kalau saya nyuruh subscribe ya. Kalau saya kalian suka, tolong subscribe ya, supaya ini channel ini bisa berkembang. Thank you for watching. Ciao. Dah.